الصباح أذكار الصباح أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وآله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم. Kita berada di bulan Rajab, dan Rajab adalah merupakan bulan yang haram, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan satu tahun itu 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Allah berfirman, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihin anfusakum. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya inna iddata syuhur, sesungguhnya jumlah bulan di dalam setahun itu 12 syahran, 12 bulan. Ya, fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Minha arba'atun hurum, di antaranya 4 bulan haram. Ya. Dzalika ad-dinul qayyim, itulah agama Allah yang lurus. Fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian mendzalimi di bulan-bulan, berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut. Allah menyebutkan bahwa ya jumlah bulan 12, dan empatnya di antara bulan tersebut adalah 4 bulan yang haram. Apa itu? Bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Kenapa disebut dengan bulan haram? Kenapa? Dan apa keistimewaannya bulan haram dan termasuk padanya yaitu bulan Rajab? Ketahuilah ya akhi, bahwa disebut dengan bulan haram karena bulan itu adalah bulan yang suci, dan adalah dahulu orang-orang Arab yang mensucikan bulan tersebut, terlebih kaum Mudhar yang sangat menghormati bulan Rajab, karena menurut mereka bulan Rajab itu bulan yang sangat mulia sekali, makanya disebut dengan Rajab Mudhar. Nah, akhal Islam azani Allah wa iyakum. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini mengatakan, "Fala tadhlimu fihinna anfusakum." Janganlah kalian mendzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Padahal berbuat zalim di selain bulan tersebut itu diharamkan. Akan tetapi Allah mengkhususkan larangan berbuat zalim di bulan tersebut, itu menunjukkan bahwa perbuatan zalim di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah ya akhwat Islam azani Allah wa iyakum, itu disebut dengan bulan haram karena ya bulan yang diharamkan padanya berbuat zalim. Dan pada waktu itu dulu kaum di masa jahiliyah, orang-orang jahiliyah sangat menghormati bulan-bulan haram itu. Mereka tidak melakukan peperangan di bulan haram. Mereka tidak membunuh di bulan haram. Walaupun mereka jahiliyah, tapi masih ada sisa-sisa agama Ibrahim. Maka ya akhul Islam azani Allah wa iyakum, bulan-bulan haram itu berusaha untuk kita menghormatinya dengan cara menjauhi keharaman-keharaman di bulan tersebut, karena bulan itu adalah merupakan bulan yang suci, bulan yang hendaknya kita jauhi berbagai macam maksiat. Dan di bulan tersebut, ya kemaksiatan, kezaliman dilipat gandakan, ya dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya bulan Rajab. Bulan Rajab itu adalah bulan haram. Berarti di bulan Rajab, ya perbuatan-perbuatan dosa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berkewajiban untuk menghormati bulan-bulan haram ini, di antaranya itu bulan Rajab ini. Namun di sana ada keutamaan-keutamaan tentang bulan Rajab. Di antaranya disebutkan Rajab adalah syahrullah. Ya. Dan Syaban adalah syahri, dan Ramadan adalah syahru ummati. Rajab adalah bulan Allah, Syaban adalah bulanku, Ramadan adalah bulan umatku.
ketahuilah para ulama mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis yang palsu. Ini adalah dusta terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Ibnu Hajar di dalam kitab beliau Tabyinul Ajab fi ma warada fi fadli Rajab menjelaskan bahwa semua hadis-hadis yang berhubungan yang menyebutkan tentang keutamaan bulan Rajab itu tidak lepas dari pertama hadis yang palsu. Yang kedua hadisnya lemah. Ya. Tidak ada satupun yang sahih kecuali penyebutan bahwa bulan Rajab adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang bulan Rajab adalah semuanya hadis yang lemah, kecuali bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ya akhal Islam, tidak ada amalan khusus di bulan Rajab, tidak ada sama sekali Rasulullah SAW mengkhususkan umroh di bulan Rajab atau amalan tersendiri di bulan Rajab, tidak. Akan tetapi bulan Rajab sama dengan bulan-bulan haram yang lainnya, yang di amalan soleh di bulan-bulan itu dilipat gandakan, amalan keburukan pun di bulan-bulan tersebut dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita kaum mukminin ya untuk menghormati bulan Rajab sebagaimana menghormati bulan-bulan haram yang lainnya. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa menjaga kesucian bulan Rajab dan bulan-bulan haram yang lainnya. Ini saja, subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.